peserta dengan slogan bersama Kecamatan Kelayang wujudkan mimpi dan harapan. Kapilah Kecamatan Kelayang bertekad kuat untuk meraih juara umum dengan semangat yang membara untuk meraih prestasi yang tertinggi pada pemenangan sepak bola Pulau Timur atau Kabupaten Kerawang yang ke-51 di Kecamatan Sungai Lama. Mandi di kolam sambil cuci tangan, rumah jemaah pakaian. Semangat positif, raih impian. Di belakang Kecamatan Kuala Senaku ada Batang Senaku.
Oke, Om Yen. Yuk. Ini juga oleh Jawat Wiyato, SSI. Dan sekejam kepada Sofri Z. Kepala KUA, Suryanto S. Agi. Dampingi oleh Kepala Korwil Pendidikan Korwato MN. Dan didukung oleh seluruh komunitas instansi terkait lainnya yang saling berpikir. Dan di dalam dua orang kepala desa untuk mengantarkan para kafila terbaik di Jakarta Batak Tengah membangun ini. Selanjutnya, Musabaqah Tilawatil Quran ke-51.
Thank you.
menyampaikan laporan dan keterangannya. Kami mohon izin untuk dapat menghadirkan kepala desa di sambutan saya ini. Kami persilakan kepada Bapak Kadis Perkebunan Sungai Lala, Bapak Suherdi, untuk dapat maju depan. Dan kekar, mari kita ucapkan bismillah. Semoga acara MTQ berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Resita Melani Yopi, Sarjana Ekonomi. Kami hormati Wakil Bupati Indragiri Hulu, Bapak Dr. Andes Haji Junaidi Rahman, MSI. Kami hormati hadir bersama kita Bapak Sekda Kabupaten Indragiri Hulu. Kami hormati Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu beserta jajaran, pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Kami hormati pimpinan BUMN, BUMD, perusahaan yang ada di Kecamatan Sungai Lala, PTG Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian rekan camat se-Kabupaten Indragiri Hulu dan kepala desa Perkebunan Sungai Lala beserta seluruh kepala desa se-Kecamatan Sungai Lala. Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam rangkaian acara pembukaan MTQ ke-51 tingkat Kabupaten Indragiri Hulu di Kecamatan Sungai Lala. Selawat dan salam marilah kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Atas nama pemerintah Kecamatan Sungai Lala, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bupati Indragiri Hulu karena sudah mempercayakan kepada kami untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ ke-51 tingkat Kabupaten Indragiri Hulu. Dukungan Ibu Bupati menjadi semangat yang luar biasa untuk kami semua. Semoga dapat kami sampaikan rangkaian persiapan pelaksanaan MTQ ke-51 ini sudah kurang lebih dan sampai malam ini genap 21 hari kami melaksanakan rangkaian mulai dari pembuatan astaka dan sebagainya. Astaka mini dan yang terlihat di depan kita ini semuanya adalah murni karya masyarakat Kecamatan Sungai Lala. Untuk semakin maju ke depannya, dapat diinformasikan lebih kurang dari 246 UMKM yang ikut meramaikan perhelatan MTQ ke-51 tingkat Kabupaten di Perkebunan Sungai Lala ini. Untuk mewujudkan itu semua, kami mohon dukungan dari semua pihak dan izinkan juga pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan harapan kami masyarakat Kecamatan Sungai Lala kepada pihak PT PN 5 untuk membantu kami memiliki ruang publik terbuka yang bisa kami pergunakan untuk kegiatan masyarakat banyak dengan melakukan pembebasan lahan lebih kurang dari kita semua menjadi kaya. Bila musabaqah kita mudahkan, Bupati Resita tak terlupakan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu beserta Ibu. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu serta rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Yang sama-sama kita hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu beserta jajaran pimpinan BUMN dan BUMD di Kabupaten Indragiri Hulu, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Indragiri Hulu, Ketua LPTI Kabupaten Indragiri Hulu, Camat Sungai Lala beserta Camat se-Kabupaten Indragiri Hulu, Kepala Desa Perkebunan Sungai Lala beserta seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Sungai Lala, tokoh masyarakat, alim ulama dan cendekiawan, Dewan Hakim, pimpinan kafilah dan para peserta MTQ dari seluruh Kecamatan se-Kabupaten Indragiri Hulu, serta rekan-rekan pers serta undangan dan hadirin yang berbahagia. Dalam suasana penuh berkah ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk memanjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita sama-sama dapat menghadiri acara pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran ke-51 tingkat Kabupaten Indragiri Hulu tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wala li sayyidina Muhammad. Tepak berisi sirih dan pinang disuguhkan untuk para tamu undangan. Saya ucapkan selamat datang kepada tuan dan puan serta para jemput saya. Namun di atas itu semua adalah rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita kembali dapat dipertemukan pada kemeriahan penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran ke-51 tingkat Kabupaten Indragiri Hulu yang pada tahun ini pelaksanaannya dipusatkan di Kecamatan Sungai Lala beserta seluruh masyarakat Kecamatan Sungai Lala yang telah bertumpus lumus melaksanakan tugas dan tanggung jawab demi mensukseskan penyelenggaraan MTQ tingkat Kabupaten Indragiri Hulu yang ke-50 agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semua yang telah kita pelajari memperlihatkan adanya satu keyakinan pasti bahwa Al-Quran berisi berita dan informasi yang kesemuanya terbukti benar. Fakta-fakta ilmiah serta berita mengenai peristiwa masa depan yang tidak mungkin diketahui pada masa itu dinyatakan dalam ayat-ayat informasi yang terkandung di dalam Al-Quran semakin mengungkapkan keistimewaan kitab suci ini hari demi hari. Karena itu, salah satu upaya kita untuk mendalami arti, makna, dan kandungan Al-Quran sekaligus upaya meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menyelenggarakan MTQ. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kecintaan kita terhadap Al-Quran serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi insan yang berakhlak Qurani. Dan nilai kesolehan sosial, nilai-nilai yang mengutamakan pembelaan pada kaum yang lemah, mengutamakan pembelaan pada fakir, dan mengutamakan pembelaan terhadap yang miskin. Maka dari itu, sejalan dengan tema penyelenggaraan MTQ tingkat Kabupaten Indragiri Hulu yang ke-51 ini, yakni melalui Musabaqoh Tilawatil Quran, kita rajut tali persaudaraan menuju Indragiri Hulu yang lebih sejahtera. Semangat kebersamaan tanpa memandang suku maupun agama. Persatuan dan kesatuan, keharmonisan dan semangat gotong royongan dalam membangun daerah yang kita cintai ini. Jadikan MTQ sebagai stimulan untuk meningkatkan penghayatan,
kecintaan dan pengamalan tentang ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Hadirin yang berbahagia, penting untuk saya sampaikan bahwa pada tahun 2023 mendatang, Kabupaten Indragiri Hulu mendapat kepercayaan sebagai tuan rumah penyelenggaraan MTQ tingkat Provinsi Riau. Sehingga hasil dari pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Indragiri Hulu ini menjadi salah satu tolak ukur sekaligus rujukan terhadap kesiapan daerah kita sebagai tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Riau nantinya. Maka dari itu, saya mengharapkan dukungan seluruh masyarakat serta unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan MTQ tingkat kabupaten ini untuk bersama-sama mensukseskan pelaksanaan MTQ Kabupaten Indragiri Hulu ke-51 di Kecamatan Sungai ini. Hasil dari penyelenggaraan MTQ Kabupaten Indragiri Hulu ke-51 di Kecamatan Sungai Lala ini dapat melahirkan kori-koriah yang terbaik dan menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Indragiri Hulu. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan seraya memohon ridho Allah Subhanahu wa taala dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim musabaqah tilawatil Quran ke-51 tingkat Kabupaten Indragiri Hulu tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi secara resmi saya nyatakan dibuka. Lebih kurang pukul 12 pada pagi hari beliau masih bersama-sama dengan kita mempersiapkan kegiatan kita pada malam hari ini, namun ajal telah menjemput beliau. Untuk itu di majelis yang mulia ini saya mengajak kita semua untuk menghadiahkan Al-Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. Semoga almarhum kembali dalam keadaan husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya dan diterima segala amal ibadahnya. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan tabah dan juga keluarga besar protokol Sekda Kabupaten Indragiri Hulu bisa tabah dan tegar menghadapi cobaan dan musibah yang kita alami karena saudara Rizwan Teddy adalah keluarga kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbeda.
Iya, krimis. Krimis. Yang kata ke bawah. Mana itu krimis, Om? Thank you.
Terima kasih banyak. Ya, Pak Camat. Terima kasih ya. Siap. Jangan. Siap. 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 Siap.